Patali jeung Eta, satu tas debat publik munggaran Pilkada Gubernur Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat miharep, Eta kegiatan teh bakal mawa pengaruh anu gede dina sosialisasi Pilgub Jawa Barat. Pihak nambaradi sakumna pasangan calon sangkan ngahangkeutkeun sosialisasi dirina kasiklukna di sakuliah Jawa Barat, sangkan sosialisasi Pilkada Jawa Barat dipacu kalawan walatra. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari ngaluuhan debat publik munggaran pasangan calon gubernur katut wakil gubernur Jawa Barat anu dikokolakeun di Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung pasenen kapeutingnakeun. Satu tas nitenan debat secara langsung, Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi miharep prak-prakan debat publik bisa dimanfaatkeun minangka kegiatan sosialisasi Pilkada Jawa Barat tahun 2018 kasakumna masyarakat. Tapi kakiwari dumasar kana data sajumlah yang lembaga survei, tekurang 30% masyarakat Jawa Barat tak candang tuken hak pilihna. Kukituna ngaliwatan debat publik kiwari, masyarakat bisa segancang nanyindekin saha calon pemimpin atau kepala daerah jaga, anu visi misi naluyo kana harapan masyarakat Jawa Barat. Tentunya DPRD mengapresiasi kegiatan debat publik hari ini. Tadi sudah disaksikan bersama, luar biasa, para pasangan calon sudah menampilkan visi misi yang akan dibawanya untuk 5 tahun ke depan. Saya berharap apapun yang sudah disampaikan ini kan menjadi harapan masyarakat. Dan debat hari ini menunjukkan kedewasaan demokrasi yang ada di Jawa Barat. Dan kami berharap ini terus lancar sampai tanggal 27 Juni yang akan datang. Dan para pasangan calon masih ada waktu, berapa bulan lagi, 3 bulan lagi untuk terus berjuang, untuk terus mendapatkan dukungan dari masyarakat Jawa Barat, karena mereka sudah menampilkan hari ini menunjukkan visi misi yang akan mereka bawa tentunya yang terbaik buat pembangunan di Jawa Barat. Inang embohan satu tas debat kiwari pihak DPRD Jawa Barat oge ngageing sakumna pasangan calon sangkan ngalakonan prak-prakan kampanye kasiklukna wewengkon Jawa Barat. Kukituna sosialisasi Pilkada Jawa Barat tahun 2018 kiwari bisa dipaju kalawan walatra tur tadi iluan ku sakumna masyarakat Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.